Terima kasih telah subscribe di channel ini, dan bagi Anda yang belum, silahkan subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, dan like jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada pagi hari ini saya akan memonitoring atau melihat perkembangan dari varietas unggul baru. Varietas unggul baru. Varietas ini dirilis pada tahun 2016. Bisa kita lihat dulu malainya. Wow, panjang. Dirilis pada tahun 2016 dan varietas ini adalah hasil persilangan dari varietas Ciherang dan Kebo. Varietas Ciherang dan Kebo. Di mana varietas ini adalah salah satu varietas yang bisa dirotasi untuk musim-musim ke depan, di musim-musim ke depan. Varietas ini dinamakan itu varietas Impari 44. Nah, ini kebetulan saya sedang berada di kelompok Gangsa 1, yaitu kelompok penangkar benih yang ada di wilayah saya. Impari 44 ini adalah persilangan tadi ya, antara varietas Kebo dan Ciherang. Kemudian dari segi umur, umur ini dari umur Impari 44 ini yaitu sekitar 114 hari dari semai. Dari semai. Dari semai. Kemudian jumlah permalainya, jumlah bulir permalainya itu yaitu berkisar antara 107 dan 115 bulir permalai. Bisa dilihat relatif panjang untuk malainya, dan kalau melihat dari segi bulirnya juga dia bertipe bulir yang agak lonjong atau medium. Karakteristik bulirnya medium. Dan ini juga yang sering dicari-cari pasar. Jadi beras medium, tidak bulat. Kalau yang varietas borang sebelumnya itu agak relatif bulirnya bulat mungkin ya. Tadi dari segi umur, umurnya sekitar 114 hari. Kemudian dari anakan, bisa kita lihat anakan. Anakannya itu lumayan relatif banyak, anakan produktifnya ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Wah, ada yang 33 anakan dalam satu rumpun. Tapi saya juga tadi mengamati juga di beberapa titik bahwa rata-rata anakannya yaitu 21 anakan per rumpun. Dan ini memang bisa diterapkan untuk di musim kedua juga bisa, karena umurnya relatif genjah, itu 114 hari dari semai. Kemudian dari segi ketahanan hama penyakit ya. Ketahanan hama penyakit, Impari 44 ini tahan terhadap hawar daun bakteri atau kresek. Juga tahan terhadap penyakit blas. Dan juga terhadap hama warang batang coklat biotip 1. Jadi bisalah, cocoklah untuk di MT2 sebagai rotasi varietas supaya tidak ada kekebalannya hama terhadap varietas. Jadi sebaiknya varietas itu di rolling setiap musimnya supaya tidak ada kekebalan terhadap hama.
Oke, kemudian dari jumlah per 1000 bulirnya itu kisarannya yaitu antara 25 gram per 1000 bulir. Dan yang paling penting dari potensi hasilnya yaitu rata-rata potensi hasilnya itu 9 tonan. Juga rata-rata produksinya yaitu sekitar 6 ton. 6 sampai 7 ton per hektar. Dengan karakteristik sama seperti impari-impari yang lain, daun benderanya tegak. Tegak ya. Bisa kita lihat daunnya juga, daun benderanya juga relatif sehat. Tidak ada, hanya sedikit yang terkena bakteri dan penyakit atau cendawan yang lain. Juga terhadap serangan hama maupun penyakit, dan hamanya bisa kita lihat orang aman, aman untuk orangnya. Oke, jadi mungkin kali ini itu saja yang bisa saya gambarkan dari varietas unggul baru ini, varietas Impari 44. Boleh bila ada yang mau atau memesan varietas ini, saya sertakan link di deskripsi. Tinggal pesan aja atau lewat DM ke media sosial kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.